Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar review market exchange Coinex teman-teman ya. Jadi sebelumnya Didi ucapkan terima kasih nih terhadap market exchange Coinex yang telah mensponsori video ini teman-teman. Nah, kira-kira ada fitur apa aja sih di dalam market exchange Coinex? Nanti bakal Didi bahas semua di video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi sob. Nah, oke teman-teman ya, di sini Didi sudah masuk di platform market exchange Coinex teman-teman ya, di mana alamatnya itu coinex.com teman-teman. Nah, oke. Jadi bagaimana cara mendaftarnya teman-teman ya? Jadi cara mendaftarnya cukup mudah teman-teman ya. Jadi kalian tinggal masuk aja teman-teman ya di market exchange Coinex-nya ya. Untuk linknya nanti bakal disediakan di kolom deskripsi teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal klik daftar aja, dan di sini kalian bisa isikan surel ya atau alamat email kalian, dan kalian bisa isikan kata sandi teman-teman ya. Dan di sini untuk kode referral teman-teman ya, ketika kalian sudah mengklik link referral yang ada di deskripsi video ini teman-teman ya, maka otomatis kode referral ini akan terisi teman-teman, atau enggak kalian bisa isi sendirilah teman-teman ya. Nah, setelah itu ya teman-teman ya, kalian bisa klik centang ini teman-teman ya. Kalian klik centang ini, lalu kalian klik daftar. Nah, otomatis nanti kalian akan mendapatkan kode email ya teman-teman, yang dikirim ke email kalian yang sudah kalian daftarkan di Coinex teman-teman. Email tersebut berisi kode konfirmasi aja teman-teman ya. Nah, setelah kalian terdaftar, kalian tuh bisa langsung gabung ini teman-teman ya, atau login teman-teman. Nah, oke teman-teman ya, di sini Didi sudah masuk di pertukaran Coinex teman-teman ya, di mana Coinex ini didirikan pada Desember 2017 teman-teman ya, yang artinya usianya itu sudah hampir 5 tahunan lah teman-teman ya untuk market exchange Coinex ini teman-teman. Oke. Dan Coinex ini adalah salah satu pertukaran cryptocurrency global profesional lah teman-teman ya. Dilihat dari tampilan market exchange-nya yang cukup menarik lah teman-teman. Oke. Nah, oke, jadi kalau kita geser ke bawah teman-teman ya, di sini ada 627 untuk jumlah ya. Mungkin ini jumlah koin ya atau token yang terdaftar di coinex.com ini teman-teman, atau di platform exchange Coinex teman-teman. Dan di sini jumlah marketnya ada 1036 teman-teman ya. Dengan volume transaksinya dalam kurun waktu 24 jam itu sebesar 301 juta US dollar teman-teman ya. Dan untuk volume transaksi dalam kurun waktu 30 hari di Coinex ini mencapai 16,79 billion atau miliar US dollar teman-teman. Jadi cukup besar banget ya untuk perputaran uang di coinex.com ini teman-teman. Dan untuk mengenai keamanan dan stabilitas teman-teman ya, di Coinex ini mendukung hingga 10.000 TPS teman-teman ya, dengan mesin pencocokan perdagangan eksekutif yang dikembangkan sendiri teman-teman. Dan untuk komunitasnya sudah mencapai 2.000 lebih ya di seluruh dunia teman-teman ya, dan tim operasional global dengan pengalaman yang kaya dalam industri blockchain ya. Intinya itu timnya itu profesional lah, intinya begitu teman-teman. Nah, oke, dan di sini teman-teman ya, pertukaran Coinex juga memiliki token namanya itu CET teman-teman. Nah, token ini berfungsi sebagai token exchange gitulah teman-teman ya. Mirip pertukaran-pertukaran lainnya ya, seperti Max dan Get.io teman-teman ya. Dimana di sini untuk kegunaan token CET ini teman-teman ya, di sini ada 4 teman. Katanya itu dikurangi sebagai biaya perdagangan ya. Dan di sini token CET itu memiliki hak istimewa promosi eksklusif teman-teman. CET juga digunakan sebagai layanan VIP di market Coinex ini teman-teman ya, dan nilai tambah melalui pembelian kembali setiap hari, intinya begitu teman-teman. Nah, oke, dan koin CET ini teman-teman ya, atau Coinex token ini ya, didirikan pada Januari 2018 teman-teman, yang memiliki hak dan layanan istimewa di pertukaran Coinex ini ya. Oke. Dan ini adalah beberapa keistimewaan jika kalian memiliki CET ya atau koin exchange dari Coinex ini teman-teman ya. Jadi di sini yang pertama teman ya, CET itu dapat dipotong langsung sebagai biaya perdagangan dengan nilai pasar yang sama dengan diskon khusus teman ya. Jadi CET ini bisa digunakan untuk diskon khusus di biaya perdagangan teman ya. Oke. Dan CET ini juga memiliki layanan dan hak istimewa VIP teman-teman ya. Jadi dengan memiliki CET teman-teman ya, pengguna itu dapat memiliki hak untuk menjadi keanggotaan VIP di Coinex teman-teman. Oke. Dan pemilik
token CET juga, teman ya. Di sini itu bisa mengikuti atau mengkualifikasi khusus ya untuk kampanye promosi koin di Coinnext, teman ya, seperti insentif airdrop, dukungan akselerator untuk proyek berkualitas. Jadi intinya teman ya, ketika kalian memiliki token atau koin CET ini di Coinnext, teman ya, kalian tuh bisa mendapatkan hak istimewa promosi eksklusif, teman ya, seperti salah satunya insentif airdrop, teman. Nah, di sini teman ya, Coinnext ini atau token CET ini, teman ya, berdiri di atas jaringan protokol Ethereum atau ERC20, teman ya. Dan katanya saat ini telah bermigrasi ke Coinnext Smart Chain ya, teman-teman, atau coinnext.org ini ya, teman ya. Berarti dia sudah memiliki chain-nya sendiri, teman-teman. Dan hal itu juga dijelaskan ya, karena sudah bermigrasi ya ke chain-nya sendiri, teman-teman. Katanya CET didasarkan pada protokol consensus POS, teman-teman ya, atau proof of stake yang terdesentralisasi dan hemat energi, teman-teman, yang membuatnya mudah untuk membangun aplikasi terdesentralisasi Anda sendiri, teman-teman ya. Dan untuk saat ini, teman ya, untuk jaringan Coinnext ini, teman ya, dia itu saat ini sedang memperluas penggunaan aplikasi mengarah ke pembayaran dan lain-lain lah, intinya begitu, teman ya. Jadi banyak sekali, teman ya, kelebihan-kelebihan jikalau kalian memang memiliki CET di Coinnext ya. Karena ini memang koin exchange dari Coinnext, teman ya, yaitu CET. Jadi memiliki 4 kelebihan ya, dikurangi sebagai biaya perdagangan, hak istimewa promosi eksklusif, layanan VIP, nilai tambah melalui pembelian Quebec ya setiap hari katanya, teman. Dan di sini untuk ekosistem Coinnext ya, di sini ada Coinnext, ada VWallet, ada OneSwap, ada Via BTC, teman ya. Dan ada rantai cerdas Coinnext dan ada modal via BTC, teman. Jadi platform coinnext.com ini, teman ya, dia itu di backup dengan via BTC ini atau perusahaan via BTC Capital ini, teman ya. Yang dimana ia itu merupakan sebuah salah satu mining pool terbesar di dunia, teman ya. Jadi untuk masalah aset ya, untuk likuiditas di Coinnext cukup terjamin gitulah, teman ya, untuk keamanannya, teman. Oke, karena dia sudah di backup oleh via BTC ini, teman ya. Dan kalau kita lihat di CMC juga, teman ya, si Coinnext ini, teman ya, berada di urutan 24 besar CMC, teman ya. Dan ini di atas market exchange lokal ya, teman. Jika kita lihat dari peringkat di coin market cap, teman ya. Oke. Nah, oke, teman ya, di sini Coinnext juga mengadakan amal Coinnext atau charity Coinnext, teman ya. Dan ini adalah salah satu program Coinnext Charity, teman ya, yang sudah dilakukan oleh Coinnext, teman ya, dengan total donasi sudah mencapai 230.000 US dollar, teman. Dan sudah mencapai 22.416 penerima manfaat ya, teman ya. Jadi market exchange ini juga gencar melakukan charity, cuy. Dan ini adalah bukti-bukti program charity dari Coinnext ini, teman ya. Oke, jadi program kemanusiaannya cukup banget, teman. Nah, oke, jadi di sini tuh ada tombol market ya atau pasar lah, teman ya. Nah, oke, di sini untuk daftar koin, teman ya. Jadi kalian tuh bisa melihat semua koin yang ada di Coinnext tuh di sini ya, teman ya. Di semua, teman ya. Di sini ada AMM, batas, token penggemar ya, teman ya. Ada koin-koin meme, kalian bisa cek-cek sendiri di sini, teman. Ada NFT, ada game fee, ada DeFi, teman ya. Jadi masih banyak lagi, teman ya, token-token atau koin-koin yang berada di Coinnext ini, teman. Dan kategorinya sudah disendiri-sendirikan lah, teman ya. Jadi kalian enak untuk mencarinya, teman. Nah, dan di Coinnext juga menyediakan fitur swap, teman ya. Dimana ini sejenis ya, kayak swap-swap lah, kayak pancake swap, uni swap, seperti itulah, teman ya. Jadi fungsi swap dimana kalian tuh bisa men-swap dari koin ke koin lain lah, teman ya. Jadi kalian tuh bisa men-swap antar koin di Coinnext ini, teman ya. Nah, oke, jadi ini adalah market spot di Coinnext, teman ya, di mana kalian tuh bisa trading di spot trading dan margin trading, teman ya. Jadi kalian kalau misalkan margin trading ya kalian tinggal klik aja margin trading gitu, teman ya. Dan disaranin, teman ya, jika kalian pemula, teman ya, lebih baik kalian tuh main yang aman-aman aja ya di market spotnya, teman ya. Oke. Dan untuk caranya dirasa kalian sudah tahu semua ya, teman ya, untuk beli dan sell ya, teman ya, tinggal kalian klik aja buy kalau untuk membeli dan sell untuk menjual lah, teman ya. Dan untuk limit market ya, kalau limit kalian itu membuat harga sendiri, teman ya, dan masuk di order book sini. Dan untuk market, teman ya, kalian tuh menyesuaikan langsung di harga pasarnya langsung lah, teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, teman ya, untuk fitur tradingnya ya hampir sama lah, teman ya, kurang lebih dengan market exchange lainnya, teman. Nah, oke, di sini juga ada market future, teman ya, future, teman ya.
Oke, jadi ini juga main leverage cross ya, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, teman-teman ya. Dan untuk fitur-fiturnya juga sama, ada limit, stop market juga, teman-teman ya. Jadi kurang lebih sama lah dengan market-market lainnya, teman-teman ya. Dan untuk mengenai finance atau keuangan, teman-teman ya, dimana di sini CoinEx itu menyediakan ada finance, ada AMM, ada dermaga, teman-teman ya. Oke, jadi kita klik yang bagian keuangan dulu ya, atau finansial lah teman-teman ya. Oke, jadi di sini ada akun keuangan CoinEx, mentransfer aset menganggur dapatkan bunga majemuk, teman-teman ya. Jadi untuk lebih detailnya kalian bisa melihat juga pengantar videonya di sini, teman-teman ya. Jadi di sini teman ya, untuk akun finansial di CoinEx ini teman ya, kalian tuh dapat menyetor dan menarik kripto kalian kapan saja, teman ya, tanpa batas minimum, teman ya, untuk menarik dan setornya, teman ya. Nah, kalian bisa menggunakan fitur dari keuangan atau fitur finansial CoinEx ini, teman-teman, untuk mendapatkan cuan ya, teman-teman ya. Misalkan kalian punya aset nganggur nih, kalian masukkan di sini, teman-teman ya, ke fitur keuangan di CoinEx, teman-teman. Maka kalian tuh akan mendapatkan bunga majemuk katanya, teman-teman ya. Dan di sini untuk pendapatannya itu diperoleh dari 70% dari bunga pinjaman yang akan diberikan kepada pengguna yang menggunakan akun finansial, teman-teman. Oke, jadi kalian tuh mendapatkan pendapatan dari finansial CoinEx ini ya, diambilkan dari 70% dari bunga pinjamannya, teman-teman. Oke. Nah, untuk cara mengikuti akun finansial CoinEx ini atau fitur dari finansial CoinEx ini, teman-teman ya, kalian tuh tinggal setor aja di akun spot kalian, teman-teman ya. Lalu kalian tuh bisa transfer ke rekening keuangan kalian, teman-teman ya, atau bisa transfer di akun finansial kalian, teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita klik aktiva, teman ya, kalian tuh bisa ini nih, klik finansial atau keuangan ini, teman ya. Nah, di sini teman ya, kalian tuh bisa memilih aset apa yang akan kalian masukkan fitur finansial dari CoinEx ini, teman ya. Sebelumnya nanti kalian pindahkan aset dulu di sini, teman ya. Kalian klik ini dan kalian tuh bisa pindahkan ya dari akun spot, teman ya, ke akun finansial, teman. Oke. Nah, kalian di sini tinggal pilih aja ya, aset apa yang akan kalian pindahkan dan kini jumlahnya. Kalian klik semua. Setelah kalian klik misalkan semua ya teman-teman, USDT nih, kalian klik semua, lalu kalian bisa konfirmasi, maka otomatis nanti aset kalian tuh akan pindah ke akun finansial, teman-teman ya. Nah, setelah akun kalian pindah ke finansial, teman-teman ya, maka kalian tuh akan mendapatkan hasil dari bunga pinjaman, teman-teman ya. Oke, dan di sini untuk koin-koinnya, teman-teman ya, sudah ada persentase 7 DAPY, teman-teman ya. AP-nya selama 7 hari 8%, teman-teman ya. Dan di sini ada 2,96%. Jadi kalian tinggal pilih-pilih aja, teman-teman ya, koinnya yang sekiranya itu mendulang AP yang cukup banyak ya, seperti Solana inilah, teman-teman ya. Jadi intinya daripada kalian menghold nganggur, teman-teman ya, mending kalian ikutan di fitur financial account dari CoinEx ini, teman-teman. Dan di sini juga ada AMM nih, teman-teman ya, atau automated market making ya dari CoinEx, teman-teman. Oke, jadi AMM ini ya, atau automated market making ya, atau pembuat pasar otomatis di CoinEx, teman-teman ya. Ini adalah semacam penyedia likuiditas ya untuk pasar, teman-teman, dengan menyuntikkan dana ke dalam kumpulan dan menjadikan pembuat pasar, teman-teman ya. Jadi artinya, teman-teman ya, di sini tuh kalian bisa menyuntikkan dana kalian, teman-teman ya, ke kumpulan likuiditas ini, teman-teman. Namun oleh sistem AMM ini atau automated market making ini, teman-teman ya, likuiditas tersebut itu diolah gitu, teman-teman ya, diolah dan dijadikan buku pesanan gitu, teman-teman ya. Nah, nanti setiap kali ada transaksi, teman-teman ya, kalian tuh akan mendapatkan dividen, teman-teman ya, atau laba dari transaksi tersebut sebesar 50%, teman-teman ya, atau dividen biaya perdagangannya, teman-teman ya. Dan itu diberikan oleh CoinEx, teman-teman. Oke. Ini kalau kita lihat, teman-teman ya, di pusat bantuan CoinEx nih, apa itu pembuat pasar otomatis, teman-teman ya, atau AMM ya. Dimana ini adalah semacam protokol yang secara otomatis katanya menghitung harga beli dan jual berdasarkan formula untuk memberikan kuotasi berkelanjutan untuk pasar, katanya, teman-teman. Sistem dari AMM CoinEx ini, teman-teman, menggabungkan automated market making atau AMM ya dengan buku pesanan, teman-teman ya. Dan sistem secara otomatis ini nih, dan sistem secara otomatis mengubah kumpulan likuiditas menjadi buku pesanan, teman-teman ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa
melikuidasi ya pasangan teman ya di perdagangan Coinex teman ya. Namun di sini oleh sistem automated market making atau AMM dari Coinex teman ya, pulan likuiditas tersebut nantinya teman ya akan diolah menjadi buku pesanan dan kalian tuh dibagi hasil dividen dari 50% biaya perdagang. Dividen 50% dari biaya perdagangan lah teman ya. Jadi itu cara teknis kalian teman yang mendapatkan keuntungan dari AMM di Coinex ini teman. Nah di sini teman ya, ketika akun kalian itu mengikuti AMM ini teman ya, atau pembuat pasar otomatis lah di Coinex ini teman ya. Jadi jika akun biasa teman ya bertransaksi di pasar AMM non stable coin ya, artinya koin berpasangan dengan koin lah gitu teman ya, itu biayanya 0,30% untuk akun biasa. Namun untuk akun pembuat pasar atau akun AMM ya, itu 0,15% teman-teman ya. Jadi biayanya cukup rendah ya. Dan untuk akun biasa ya di pasar AMM stable coin teman-teman ya, itu 0,10% ya, itu akun biasa. Dan untuk akun AMM ya, itu 0,05% ya. Artinya lebih murah ya daripada akun biasa teman-teman ya, untuk biaya transaksinya teman-teman. Nah, di sini juga terdata teman-teman ya, katanya pasar Coinex itu memiliki 350 lebih ya pasar AMM untuk saat ini, teman-teman. Ya, jadi pilihannya cukup banyak, teman-teman ya. Dan di sini rata-rata mereka itu menyertakan APY 7 hari, teman-teman ya. Kan untuk kalian bisa mendapatkan penghasilan di AMM Coinex ini ya, kalian tinggal klik aktiva ini teman-teman, atau akun, dan kalian klik AMM teman-teman ya, maka nanti akan muncul tampilannya seperti ini teman-teman ya. Dan di sini kalian tuh bisa memilih pasangan token apa yang akan kalian ikuti ya, atau kalian tambahkan likuiditasnya teman-teman ya. Nantinya likuiditas tersebut akan dikelola oleh AMM dan kalian tuh akan mendapatkan dividen ya sebesar 50% dari biaya perdagangan yang diberikan oleh Coinex teman-teman ya. Nah, untuk mengikutinya kalian tinggal tambahkan di sini teman-teman. Jadi sebenarnya ada caranya, ada tutorialnya teman-teman ya. Nanti untuk linknya mungkin di share ya di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal klik aja teman-teman ya. Oke, dan di sini Coinex juga ada fitur docs teman-teman ya. Nah, Coinex Doc ini katanya membawa kripto berkualitas fokus utama Anda bersama kami berlayar untuk eksplorasi kripto daftar proyek ya. Jadi di sini tuh masih coming soon untuk fitur docs-nya teman ya. Namun katanya di sini jelaskan Coinex Doc itu bertujuan untuk membantu proyek blockchain tahap awal dengan kualitas tinggi dalam pengembangan dan promosi ya. Jadi intinya fitur docs ini teman ya untuk mensupport pengembangan dan promosi blockchain di tahap awal lah teman ya. Oke, mungkin nanti akan berdiri di jaringan Coinex ini, Coinex Chain ini teman mungkin ya. Oke. Nah, untuk promotion nih teman ya, atau promosi teman ya, di sini ada trader board teman. Oke, di Coinex ini teman ya. Jadi buat kalian yang suka trading nih teman ya, Coinex tuh sering mengadakan event-event nih teman ya, dengan melihat volume trading ya, dan berhadiah itu cukup banyak banget teman ya. Dan mereka itu memberikan sebuah reward teman ya untuk mereka yang bervolume transaksi tinggi teman. Oke. Dan untuk promotion selanjutnya di sini ada airdrop teman ya dari Coinex. Oke, kita cek 1, 2, 3. Di sini stasiun airdrop Coinex belajar untuk mendapatkan kripto gratis dengan menjawab pertanyaan, teman. Jadi di sini kalian tuh bisa mendapatkan airdrop atau token-token gratis yang sudah disediakan oleh Coinex, teman ya, untuk promosi token-token atau koin di Coinex ini, teman ya. Dan di sini sepertinya Breeze ya, teman ya. Baru kemarin hadiahnya itu 6 juta Breeze, teman ya. Kalau kita lihat cek rinciannya nih, oh jadi airdrop totalnya itu 6 miliar dan untuk per akunnya bisa didapat itu 6 juta Breeze ya, dan ini hanya untuk 1000 peserta teman. Oh ya teman ya, di sini untuk mengikuti airdrop ini syaratnya itu kalian harus memiliki akun VIP 1 teman ya, dengan total aset kurang dari 500 USD tidak memenuhi syarat untuk airdrop. Jadi untuk airdrop Bitget Breeze ini ya, ini tuh kalian harus akunnya VIP 1 ke atas teman. Dan saldo kalian tuh harus lebih dari 500 US dollar ya di akun Coinex ini teman-teman. Baru kalian tuh memenuhi syarat kualifikasi untuk penerima airdrop teman-teman. Oke. Okay? Nah, oke. Okay. Dan yang terakhir ini akan menjelaskan mengenai VIP ya, atau akun VIP di Coinex ini teman-teman. Jadi di Coinex ini teman-teman ya juga memiliki kelebihan akun VIP lah teman-teman ya.
Ya kalian tahu lah teman ya, beda dong akun yang biasa dengan akun VIP teman. Nah di sini teman ya, untuk mendapatkan akun VIP di Coinex teman, caranya itu cukup mudah banget teman ya. Kalian tuh tinggal hold coin CET ya, atau coin exchange dari Coinex ini teman ya. Dan di sini untuk syarat-syaratnya teman ya, untuk VIP 1 nih langsung teman ya, untuk VIP 1 kalian tuh harus memiliki lebih dari 1000 CET teman yang kalian hold ya, maka kalian tuh berkesempatan untuk menerima tingkat akun VIP 1. Dan untuk biaya transaksi teman ya, kalian tuh bisa sampai di 0,1440% lah teman. Oke, jadi untuk biaya perdagangannya itu cukup murah ya. Jadi semakin tinggi akun VIP kalian, maka biaya perdagangan di Coinex juga akan semakin murah. Dan untuk mendapatkan akun VIP semakin tinggi ya, maka kalian tuh juga harus menghold token CET juga semakin banyak. Intinya begitulah teman. Oke, kalau kalian ingin mendapatkan biaya perdagangan yang cukup murah di Coinex ini ya, jadi kalian minimal lah VIP 1 atau VIP 2 inilah teman ya. Oke. Nah, dan di sini teman ya, ada dikutip dari akun Via BTC teman ya. Jadi Via BTC ini sudah bekerja sama dengan Coinex teman ya pada 2018 teman ya. Di mana teman ya, Via BTC ini adalah merupakan salah satu mining pool terbesar di dunia teman ya, dan sudah membackup Coinex ini teman ya. Oke, jadi mengenai likuiditas dan keamanan cukup terjamin ya di Coinex teman. Melihat market exchange yang baru berusia 5 tahunan lah teman ya, dari mulai 2017 hingga saat ini teman ya. Namun kalau kita lihat di sini posisi di coin market cap ya, Coinex itu untuk market spotnya ya di peringkat 27 di CMC teman. Oke. Nah oke teman ya, jadi itu tadi teman ya, review sedikit mengenai platform exchange Coinex teman ya, dengan beberapa fitur perdagangan ya, dari mulai market spot, trading margin, future teman ya, dan tadi juga ada beberapa fitur ya teman ya, mengenai finansial teman ya, keuangan, AMM, dan dermaga ini ya, atau DOX teman ya. Dan untuk promosi di Coinex teman ya, ada papan perdagangan atau leaderboard teman dan airdrop teman ya. Jadi cukup itu tadi teman ya, mengenai fitur-fitur dari market exchange Coinex ini teman ya. So bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman. Karena sekali subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.